optimis. Oke, kita next good people. Anisa Rahma memiliki peliharaan seekor kucing yang sangat ia sayangi. Meow ya, dan bahkan yang membuatkan akun Instagram khusus untuk sang kucing. Wow, gokil, kita lihat. Hah, Instagram? Yoi. Kucing memang menjadi pilihan banyak orang untuk dipelihara. Kelucuannya serta tingkahnya yang menggemaskan menjadi salah satu hal yang membuat orang-orang tertarik pada hewan satu ini, seperti yang dirasakan oleh Anisa Rahma. Binatang peliharaan favorit aku itu kucing pertama. Yang kedua kucing, tetap kucing pokoknya. Punya tiga, yang tiga-tiganya ini Persian, tapi ada satu campuran Himalaya. Yang satu namanya Cibo, warnanya hitam. Yang kedua Garfield, warnanya kuning seperti Garfield yang beneran. Yang ketiga itu Himalayan, namanya Hima. Sebagai pecinta kucing, Anisa mengaku kucing bukan hanya dijadikan teman bermain, tapi bisa juga menjadi ladang uang. Baru aku ngerasain gitu, pikirin kan kalau melihara kucing tuh emang fungsinya untuk bikin kita tenang gitu kan, gak stres, terus juga bisa menghibur kita kalau lagi sendiri. Nah ternyata fungsinya lagi nih, dia juga menghasilkan uang, bisa syuting iklan juga gitu. Berawal dari iseng, Anisa membuatkan Instagram khusus untuk kucing-kucingnya. Ya, jadi pertamanya tuh aku tuh cuman iseng-iseng aja, pengen ngerekam gitu tingkah-tingkahnya kucing-kucing aku tuh kayak gimana. Ternyata agak-agak lucu juga gitu, dan itu kocak, konyol juga. Apalagi kayak misalnya TV, mereka suka garuk-garuk, terus bayangan ditangkap-tangkepin. For your information, good people, rupanya kepandaian kucing-kucing Anisa ini merupakan hasil latihan. Ya, Anisa sendirilah yang melatih ketiga kucingnya. Ia bahkan berharap suatu saat nanti kucing-kucingnya bisa memenangkan kontes. Aku suka ngelatih kucing juga, jadi kayak misalnya, come, akhirnya dia datang. Sit, dia sit, duduk. Terus aku suruh berdiri, gitu, dilatih. Dan aku pengen sih suatu saat nanti Garfield sama Hima ini bisa main film dan jadi ini apa, menang kontes lah. Oke, good people, kita doakan saja ya kucing Anisa bisa ikut terkenal seperti pemiliknya. Ini kalau sampai followers di Instagram lebih banyak dari followers kita, nih luar biasa itu kucingnya. Tapi kucingnya gitu dong, bisa main film. Pelihara tuh kucing, ya anjing, kamu peliharanya kelelawar, biawak, kan susah dong. Iya, daripada buaya. Buaya darat lagi, jangan. Makasih, Bim. Oke, selanjutnya.